Bah iya ya ngapa ngomong. Pakai bahasa Cilacap aja. Kalau bahasa Indonesia enggak tak jawab. Pokoknya kalau bahasa Indonesia enggak usah dijawab ya. Ya. Dan pakai bahasa kasarnya enggak boleh bahasa lu. Anggap saja tanya sama ini lah, enggak tanya sama. Ya sudah, bisanya. Nek ngaji nang YouTube, apa entuk pahala? Ento. Apa sanatnya bisa nyambung? Bisa. Sanat itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama dari Cilacap. Siapa namanya? Gunawan. Oh bagus. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan itu. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Maka kalau nyuruh sama ini gunanya banyak. Ya semuanya nyuruh pakai ini aja. Pasti gunanya banyak. Jadi orang kalau kaya jutawan. Pewarta, wartawan. Ya. Kalau orang kelayaban bisa tawan wisata, tukang kelayaban kan. Jadi apa? Tawan. Kalau banyak gunanya? Gunawan. Kalau banyak masalah? Masalah. Begini ya, jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan lillahi. Nah, dan otomatis cara sana tuh tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti. Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah. Itu enggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat, harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Pokoknya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda, itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib nggak orang nyaur utang? Ayo jawab. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Tunda. Ketika kangen keluarga wajib enggak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi tantang pikirannya mulai macam-macam. Nah, kenapa kalau mufti sarannya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, enggak boleh hanya lewat itu. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh, kerja di Korea itu baik apa enggak? Baik. Kalau melihat sisi jauh dari keluarga enggak baik. Tapi apa artinya deket tapi enek? Enek itu raine ketok terus rezekine ora tau ketok. Itu namanya enek. Jauh tapi gak enek karena weselnya kirimannya banyak. Lancar. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Kiriman. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas dah itu cuma itu hukum sosial tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun. Ya itu kan enggak perlu mufti. Pasti iya gitu apa? Pasti iya. Jadi saya jawab ya. Jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah. Cuma tetap saja enggak sah kalau sebagai mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi. Tapi yang kamu makan benar-benar telur atau ayam, hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir.
kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama, dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara Islam. Kalau melihat gitu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Tapi meskipun kemungkinan itu enggak. Tapi ya buat senam otak yang enggak mungkin mungkin dianggap mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat, hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat, kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudhunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin awak kabin. Setelah wudhu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu. Hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodohi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib ngodoi. Muftinya ngeper lagi, kena wajah-wajah kayak sampean itu semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja apet, apalagi disuruh ngodoi. Hanya kalau ditanya, hukumnya gimana Gus, wajib sholat? Wajib mulang enggak? Kamu enggak. Terus ada lagi orang tanya saya ini, orang enggak pernah sholat sampai 10 tahun. Setelah tobat tanya, saya wajib kodok enggak? Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung enggak sholat. Akhirnya saya sebagai kiai ngakalin, ya sudah penting kamu sholat dulu aja, enggak usah tanya kodoknya. Setelah setahun datang lagi. Sudah tahu nikmatnya apa? Sholat. Gus caranya kodok gimana? Sudah enggak tanya kodok wajib enggak? Caranya kodok gimana? Saya bilang ya pokoknya tiap sholat kamu dua kali aja. Enggak usah langsung banyak apa? Tiap sholat dua kali. Yang satu untuk sholat wajib hari ini, yang satu untuk nyaur utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung 10 tahun itu sebulan kali 5, 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap 1 bulan 150. 150 kali 12 berapa? Banyak ya? Kali 10 tahun. Lihat terawih saja dia takut apalagi. Nah, wajibnya kodok itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi bis ngitung tadi, ngitung loyalitas orang pada agama. Rai-rai gini, rai-rai tobat musiman gini. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya? Bahaya. Makanya bilang ya sudah sholat dulu aja. Katanya kiai harus ngodok itu 10 tahun sudah, saya sholat dulu aja, enggak usah tanya itu. Makanya dulu tuh ada cerita unik, ini guyonan saya sebagai penghormatan pada Korea-Korea palsu ini ya. Ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik, ya rapati kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik. Karena istrinya rata-rata ya cantik. Kalau kiai istrinya jelek ya agak musibah. Tapi bisa bikin kantor cabang. Ini provokator itu. Apa pengesahan apa ya? Pakai kartu apa? Enggak, kantornya itu dia ngistilahkan istri kedua itu singkat cerita itu anaknya itu cantik ya, dulu itu enggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa air. Jadi ada orang santri itu agak nakal, dia ingin tahu ningnya kalau dalam bahasa pondok itu ning. Taman, karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia hebatnya gitu, kecilnya mesti dolanan di musola, nguyoye di musola, nguyoye di musola, ya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pas kecil itu kan nyon sewu miskin, yang ada jeding itu di musola. Sekarang keluarnya tamir-tamir di Indonesia kesal gitu, semenjak masjid bagus, kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena ingin jamaah, kudu ngising di rumah lari ke masjid. Ya kan sekarang banyak enggak? Banyak, karena kamar mandi masjid lebih bah. Yang parah kalau mau tidur kan di rumah enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kalau ngantuk masih ke masjid. Kipasnya dinyalin. Di daerah kamu ya gitu. Di sini. Ya, ya. Di kos-kosan nggak ada kipas, di sini masjid ada. Gak sih, malah sih di sini. Itu mau itikaf kok mau nikmati hidup. Nikmati hidup. Ya alhamdulillah kok
Allah enggak apa-apa lah. Dekat masjid sudah baik. Meskipun niatnya enggak baik, semoga tetap apa? Baik. Singkat cerita, dia itu pura-pura jualan apa? Air. Kiainya seneng, senengnya gini. Ben, baru kayak anakku disenengi, banyu murah soalnya. Kiainya wali, jadi tahu kelakuanmu. Tadi santrinya tadi di Barno, biarin dapat air gak air murah, loyal. Lama-lama dibilang gini sama kiai. Kamu seneng sama anak saya? Iya pak ya. Syaratnya kamu harus jamaah di depan 40 hari. Jam. Kalau itu selesai, nanti kesini tak nikahkan sama putri saya. Oh, semuanya bukan main. Dia jamaah terus di depan ini di Masjid Haram. Cerita ini di Mekah, nggak di Seragen, nggak di Solo. Jadi ini cerita kelas internasional, bukan kelas apa? Setelah itu semangat dia. Ya, syaratnya 40 hari di shof awal. Ya imamnya tentu imam Masjid Haram, nggak mas tuh imam nggak ini. Kalau di sini nggak jadi wali 40 hari belum jadi wali. Ini di Masjid Haram yang satu sholat sama dengan 1000 sholat. Ya 1000 rakaat. Kalau sholat di sini satu sholat kan benar-benar satu. Kalau di sana lipatannya kan berapa? 10.000. Ada yang bilang sepuanya ribuan, ratusan ribu, terserah hitungnya sampai 40 hari. Hari ke-40 selesai sama kiainya digandeng santri. Ayo nak pulang ke rumah saya. Tak kawinkan sama anak saya sesuai perjanjian. Itu santrinya marah-marah. Pak kiai, ngenyak uang. Sholat ya terima dijoli anak jenengan. Enggak bisa. Ternyata dia hari kedua ketiga sudah ikhlas. Tidak karena cewek tadi, tidak karena putrinya kiai tadi. Ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah 40 hari. Pak Yai, kamu menghina saya. Masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengan? Enggak bisa. Sholat saya itu balasannya surga. Enggak bisa. Enggak mau saya. Dari sholat untuk dapat cewek menjadi sholat nikmati kebenar. Makanya kalau kamu ingin kaya, tak suruh sholat hati. Nanti kalau sudah sering sholat, nikmatnya sujud, nikmatnya muas sholat sama Allah, terus mulai berubah doa. Apa penting kaya apa enggak? Kalau kok masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah. Akhirnya enggak mau malah dikawinkan. Akhirnya kiainya yang merayu-merayu dia. Sudahlah tetap jadi mantu saya. Karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas. Sekarang ganti kan kiainya yang mati-matian ngerayu supaya dia mau jadi menantunya. Karena ingin punya menantu ikhlas. Bisa dibuktikan ya. Mau nyoba itu. Nah, contohnya tidak harus Mekah. Misalnya Anda ingin kaya, dijajahi, disuruh sholat saja. Lama-lama nanti Anda akan memuhasabah, mengkoreksi doa Anda. Betul enggak, betul enggak. Nah, Anda suka cewek, mati-matian, cinta mati. Setelah kamu sholat, nanti mesti ada alamat. Ternyata mimpi gambarnya angin topan. Saya pernah punya teman, sholat istikharah. Gambarnya itu angin topan. Ya macam-macam lah. Ya itu jadi itu artinya wasta'inu bisabrin. Karena kita tidak pernah tahu yang maslahat untuk kita itu ke depan itu apa, kita tidak pernah tahu. Makanya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu. Ya mungkin sampean kalau hidup di Jawa karena tetangga roh kiai kadang rapati senang. Karena kadang jenenge gawan tonggo, tapi gara-gara di Korea melihat Islam enggak hidup malah sampean jadi kiai. Kalau di rumah jadi Kiai RT saja enggak ngangkat ya. Tapi kalau di sini langsung Kiai internasional. Iya. Kalau Kiai di Indonesia namanya Kiai lokal. Kalau sudah di sini? Rohisab. Jadi itulah hikmah yang dikersana Allah Subhanahu. Makanya berharap semoga keberadaan Anda di sini benar-benar ikut menyebarkan sujud, tauhid, tasbih di dunia. Ya sudah ya, cukup ini.